Banget berkat challenge dari Mas Dedi yang kemarin Mas Dedi tayang pas hari Minggu. Terus terang sih gue terharu sama usaha dia menyayangin gue, kasih gue attention, kasih gue semangat. Karena jujur dari awal gue deket sama Mas Dedi dari beberapa bulan yang lalu, concernnya dia itu adalah gue diharuskan untuk turunin berat badan. Permasalahan dalam badan gue juga lumayan ada sih, kayak beberapa waktu lalu juga sempat ngecek bahwa gula gue juga tinggi gitu, dan gue juga usaha banget sih untuk itu gitu. Jadi sebelum gue diet kayak sekarang, gue juga udah gak minum manis sudah lama, gak makan nasi juga udah lama gitu. Tapi cerita singkatnya, jadi ada teman gue Diki, dia yang punya concern pertama kali sih pengen untuk gue bisa kurus gitu. Jadi gue tuh pakai produk suplemen Herwell sebulan terakhir ini. Terus gue ngelihat juga apa namanya dari Instagramnya Teh Meli, Titi DJ gitu kan, gue ngeliat mereka, wah gila gue ketinggalan nih, mereka udah pada kurus-kurus banget gitu, dan amazed banget sih sebenarnya ngeliat kayak perubahannya Teh Meli sama Titi DJ gitu. Terus begitu minggu lalu aku ngeberaniin diri nih untuk ke dokter Cici, dokternya Teh Meli sama Bu Titi. Di sana gue seminggu dapat hasil yang maksimal banget. Gue seminggu tuh nggak ada seminggu sih, kali beberapa hari itu gue udah turun sekitar 2 kilo atau 3 kilo. Dan hari Sabtu gue kemarin nimbang lagi, berat gue udah turun, dan tadi pun gue udah turun gitu. Jadi lepas dari challenge-nya Mas Dedi kemarin, sebenarnya sih memang gue udah niat untuk pingin ngurusin badan sih. Pertama, pakai sepatu susah, ya kan? Terus udah gitu, lagi corona juga, gue takut juga kayak comorbid dan segala macem gitu. Dan ya kadang-kadang kaki gue juga suka sakit kalau lagi jalan gitu kan. Nah jadi buat aku gak ada salahnya untuk memulai diet. Diet di Dr. Cici itu enak banget karena kita masih tetap bisa makan, dan aku bersyukur banget bahwa mama tuh bisa masak. Jadi mama yang masakin aku, Dokter Cici hanya minta aku untuk kurangin karbo, tidak makan tepung, tidak gula, dan makan makanan yang hidup. Sepertinya kayak daging, ikan, pokoknya semua yang hidup deh, yang hidup itu bisa dimakan. Dan jujur, setelah video dari Mas Dedi, terharu banget ternyata banyak banget yang support dan sayang sama gue supaya gue bisa nurunin berat badan. Mami Maharani juga support, bahkan dia hari ini nih guys, dia kirimin gue treadmill karena dia tahu bahwa gym kan pada ditutup, gym di apartemen juga tutup, gak bisa kemana-mana. Jadi dia kirimin gue treadmill. Dia cuma ngomong pagi, jebret, treadmillnya langsung dikirim. Gila banget. Nih, dia tahu-tahu ngirimin ini. Dia dikirim ya treadmillnya. Jadi memang Dokter Cici juga gak nyaranin gue untuk nge-gym dan segala macam karena takutnya jadi otot. Jadi pengen supaya gue gerak aja, bergerak. Jadi aku mau kasih lihat nih cuplikan
waktu kemarin ada di studionya Mas Deddy. Ini dia. Ini 500 juta, Gun. Oh my God. Terus lu menyuruh gua apa? Gua kasih lu. Oke. Terus? Gak ada embel-embel. Oke. Ya? Tiga bulan lu gak turun 20 kilo. Balikin uangnya? Balikin duitnya ke gue. Oke. Jadi ini gua bawa nih? Iya. Ini tiga bulan, tiga bulan lu turun 20 kilo. Kalau tiga bulan gua lebih dari 20 kilo gimana? Berarti sekarang tanggal berapa ini? Lu gak turun 20 kilo. Iya. Balikin gua 550 juta. Iya. Duh, operasi. Tambah 50 juta. Berat gua berapa? 120. Enggak kelihatan dari... Enggak. Kok lu rejection sih? Enggak. Apaan sih? Enggak, diam. Ini gua pertama kali nimbang ya. Hold on. Gua pertama kali nimbang. Oh, ditantang kita. Iya. Rp183 gua tuh sering bercanda gini loh, Master. Master, gua tuh sering bercanda gini. Lu tanya gua coba, tingginya berapa gitu? Tinggi berapa? 180. Sama deh. Ternyata sama. Ini hari apa coba lu lihat tanggalnya? Direct baca 15 Juli. Enggak dengerin 15 Juli. Sekarang gua berapa? Sekarang 181. Aku turun 2 kilo. Turun 2 kilo. Wow. Olahraga terus tiap hari. Olahraga. Itulah dia kenapa Ivan hari ini kesini. Gue jalan, terus gue sekarang udah gak makan makanan jajan ya. Jadi gue makan makanan mak gue. Nanti kita lanjut, tapi inilah kenapa Ivan sekarang kesini. Nanti lu ambil aja, silakan. Yuk. Gisi. Penasaran gak sih, Mas? Ini kayak... Lu apa sih? Ini gua apa sih? Yuk. Minyak wangi dulu deh, takut bau deh. Ini buat gas. Aduh, gua apa sih ini? Ini gua liat ya, gua pakai ini karena gua inspired by you. Nih. Ya, ini gua inspired by you. Gua kan suka komentar sama lu kan. Ini kursi apa namanya? Aduh, itu dicocokin ke Ivan. Siapa? Dicocokin gimana? Oh my God, dia baru dapat endorsan kursi. Gimana cara nyocokinnya pakai komputer? Kok nanyanya muat atau enggak? Muat dong. Kurang apa? Naik, turun. Udah, enough. Pinggang, oke. Okay. Lihat dari samping, lihat dong colongan-colongan. Tangannya udah pas, Pak. Herman Miller, Pak. Herman Miller. Ini mau gimana sih? Mau naik pesawat? Bisa, mau bisa. Udah, enggak usah, udah. Udah. Udah, gue mau. Enggak. Itu aja deh. Apa? Oh, yaudah. Oke, ini Mas. Ini kan belum mandi, Mas. Udah podcast. Ini tapi ini gue ini loh. Gila kan enggak? Ya udah. Deg-degan enggak? Deg-degan. Gue takut deh ini orang kenapa? Bagus pakai topi apa enggak sih? Pakai topi. Hah? Pakai topi. Ininya begini ciut. Enggak apa-apa. Hah? Rambut berantakan kalau enggak. Ya udah. Herman Miller ya, kursi ya? Herman Miller, Pak. Jadi, tadi itu kita podcast. Sini, duit gue. Jadi ini, dalam sini ada uang 500 juta. Wow. Master, challenge gue. Sekarang kan berat gue 181. Jadi Master, kalau berat gue 160, uang ini bisa buat Master. Bisa buat Master. Bisa buat gue. Master, lo serius gak sih? Serius. Hah? Serius? Gila ya? Lu keren banget, ini bener bukan money laundry. Hey. Hah? Kenapa sih cerewet banget dari tadi, heran? Enggak ya, gua takut lah, orang gua kan gak pernah dapet uang segini banyak dari teman. Ya udah, ya berarti yang lain bukan teman lu. Benar. Iya. Gua gak utang body sama lu. Gua takut ya gua dikawin siri kalau gini, aduh. Gua mau jalan-jalanin dulu. Itu caranya. Hah? Enggak, jadi lo apa? Kenapa lo mau nyuruh gua dia? Masa des? Lo ngeliat gua ngat ya? Gua ngeliat gua takut. Jadi, ini serius ya? Iya. Serius. Tapi ada yang ngomongin tapi di luar kamera. Oke. Tapi serius.
Jadi kan kemarin gue ngobrol-ngobrol sama ya kedokteran dan sebagainya. Iya. Ternyata COVID ini bikin berbahaya banget kalau di overweight. Iya. Ya gue gak mau aja tuh. Kena COVID lagi. Dan orang katanya yang olahraga lebih dari 150 menit per minggu, kalau kena COVID ya lebih jarang masuk ke rumah sakit. Walaupun lu dalam keadaan gemuk, tapi lu olahraga dia lebih jarang masuk rumah sakit. Karena kalau masuk rumah sakit jadi bahaya. Lu kalau nggak dibeginiin, ini kan asik. Ini kan asik kan? Bukan tantangan, bukan belagu-belaguan, tapi kan asik. Jadi ada mainannya gitu. Ya dong. Ini jadi gue ingat waktu kita perang ini ya, Master. Perang billboard. Ya. Ya, pernah di luar emang gak keluar duit? Iya, pernah keluar duit. Ya lu mah endorse. Aku bayar. Giliran ada billboard yang mau sponsor, perangnya udah kelar. Aduh, alamat. Iya bener. 3 bulan? 20 kilo. Oke. Okay. Kalau gua bisa 2, kalau gua bisa 20 kilo sebelum 3 bulan enggak ada masalah dong, Pak. Kalau udah 3 bulan, 20 kilo sebelum 3 bulan, ya udah di saat lu turun 20 kilo itu duitnya udah buat lu. Oke. Jadi ini gua bawa nih? Bawa. Master sekarang beratnya berapa? 90-an. Ya udah gua ntar bikin 90 juga nih. 90-an. Jadi kita bisa kayak duo keren gitu. Nah, nanti gua bikin tantangan lagi, 1M, 3 bulan. Berat tetap tinggi badan lain. Berat segitu. Yeah. Operasi kaki dong. Iya, kenapa namanya usaha kan. Tapi Master ya tadi pas ngobrol-ngobrol dari tadi ngeliatin paha gua mulu gitu, gua jadi kayak gimana gitu. Guys, pokoknya aku punya challenge sama Master. Ini seru buat kalian yang nonton ini, yang nonton podcastnya Master juga. Be kreatif ya, nggak boleh ngikut-ngikut cara bermainnya kita. Kita kan emang gila dulu. Iya, enggak, kadang kan kalau kayak gini pasti ada aja yang ngikut-ngikut, Master. Oh, ingat nggak itu? Iya, ya. Pasti ada aja yang ala-ala challenge-challenge. Jadi ingat bahwa ini pionirnya adalah Master, ya. Tapi gini ya, ini duitnya beneran loh. Ini nggak tiba-tiba bohong-bohongan terus dibalikin lagi terus cuma buat konten loh. Ya emang ini gue juga gue bawa, ngapain gue bikin konten? Nah, kan bisa aja tiba-tiba ceritanya ngasih. Oh, ini, ceritanya eto-eto gitu. Buat konten. Ini kan nggak buat konten, dia memang jadi konten, tapi duitnya beneran. Ya udah, pokoknya ini Master. Orang nggak ada tanda terima, nggak ada apa ini. Master, podcast sih tayang dulu, baru gue tayang. Oke, okay? Thank you, bye. Nah, udah lihat kan? Terus terang, Miss nggak pernah terfikirkan dalam gambaran gue, soalnya Mas Deddy tuh nelfon malam-malam gitu. Lo sayang nggak sama gue? Sayang, kenapa? Lo besok datangnya ke studio gue gitu. Kayak gue nggak tahu bahwa dia bakal ngasih surprise kayak gini buat gue gitu, tapi ya sebenarnya aku nggak ngelihat dari nilai uangnya sih, tapi gue ngelihat dari bukti sayangnya dia ke gue dan dia peduli banget gitu sama kesehatan gue gitu, dan ya aku akan terus menurunkan berat badan. Terima kasih buat supportnya teman-teman semuanya. Semoga bisa lebih dari target. Jadi kan 3 bulan 20 kilo. Jadi bisa lebih dari target. Aku sih kayak pengen, tau gak sih kalau aku tuh pengennya kayak aku bisa pakai baju dimasukin. Terus aku pengen banget tuh kalau dari dulu tuh kalau misalnya kayak ke branded store tuh orang pada beli baju gitu kan. Pengen banget gitu. Atau gak usah jauh-jauh deh ke branded store, ke Zara aja. Pengen banget gitu beli baju. Oh, udah ratusan juta kali gue belanjain orang di Zara. Tapi gue gak pernah sekalipun beli gitu kan. Jadi selalu jahit. Sampai kaos aja tuh yang aku pakai harus beli khusus 5XL. Jadi kebayangin banget aku pengen pakai baju setidaknya XL aja Tuhan kasih buat aku. Udah happy banget. And aku mau say thank you buat mama yang udah setiap hari masakin rumah. Dan aku tuh bawel banget karena aku pengennya gak mau minyaknya harus khusus, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Ya penyesuaian mama juga lumayan cukup berat sih. Sampai akhirnya sekarang masakan mama tuh enak banget.
Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai diet, yuk bareng sama aku. Kita diet sama-sama, kita bikin Indonesia jadi sehat. Ternyata salah pemikirannya kalau, oh gemuk tuh hoki. Enggak, gemuk rentan banget penyakit. Dan yang bikin aku happy lagi, kemarin aku cek gula darah, dan gula darah aku udah normal dalam seminggu ini. So happy with that. Semoga tantangan ini bisa memberikan dampak positif buat teman-teman semuanya. Dan ya, stay healthy and be wise. Love you.